lu ke apa? Ke mana yang fatal? Mana tadi? Ya, kan juga. Kenapa lu pegangan? Kenapa lu pegangan balik?
berapa lama nggak lewat Sinjo, Pak? Oh, kalau yang bawa mobil besar itu tuh sekitar 20 tahunan lah. 20 tahun ya, sama ini kali perdana untuk lewat Sinjo lalu. Karena bawa tangki rebusan ini, tangki rebusan kelapa sawit. Makanya nggak berat, sekitar 24 ke 25 ton. Hari Pekanbaru menuju ke apa, ke Mandailing Natal. Mandailing Natal. Nah, gimana tadi lewat Sinjo, Pak? Ya, deg-degan juga. Karena baru perdana. Baru perdana Bali, ya. Cuman kan aman-aman aja. Cuman gitu. Soalnya mudah-mudahan aman. 20 tahun yang lalu mungkin darah masih muda kan gitu. Jadi enggak masalah. Sekarang kan kita udah berumur. Jadi ada perdana pula kan. Jadi agak deg-degan juga. Tapi enggak masalah. Aman kita apa? Udah rute kita di Sinjo Laut, jadi udah paham lah Sinjo Laut kan itu. Udah berapa hari perjalanan dari Pekanbaru, Pak? Ke sampai ke tujuan. Sampai di sini, Pak? Sampai di sini 3 hari. Udah 3 hari, melalui Teluk Kuantan. Kalau ya, sampai ya, Teluk Kuantan. Kalau sampai di Mandailing itu berapa hari targetnya, Pak? Enggak bisa ditargetkan. Bisa target. Masalahnya kita jalan macam semut. Ya pelan-pelan gitu lah. Pelan-pelan gitu. Jadi nyampe di Mandailing Natal nih, nanti balik lagi ke Pekanbaru? Balik ke Pekanbaru via Bangkinang. Itu muatan kosong atau? Kosong. Kosong. Namanya siapa, Pak? Ishak Sausa. Siapa, Pak? Ishak. Ishak Sausa. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak, ya. Iya, sama-sama. Mira.